Wario Paraan mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Betani Salatiga yang ke-22. Maju terus dalam Tuhan. We sing happy birthday to you. May all your dreams come true. We wish you a joyful life in Christ. We sing happy birthday to you. May all your dreams come true. We wish you a joyful life in Christ. Selamat ulang tahun Gereja Betani Salatiga. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Betani. Kami dari keluarga Anton di Temanggung mengucapkan selamat ulang tahun Betani Salatiga ke-22. Tuhan Yesus memberkati. Setiap orang memerlukan sahabat yang menemani mereka bertumbuh dan menggapai masa depannya. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Pada bagian pertama acara Betani Impacting Generation ini, kita akan melihat pandangan anak-anak remaja kita tentang arti sahabat. Bagian kedua adalah bagian bagi para orang tua. Bagaimana orang tua menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Check this out. Selamanya kan ku berjalan hadapi cobaan. Ingatlah kawan.
Shalom mempelai Kristus. Perkenalkan, saya Siska dari Generation of Eros. Menurut saya, sahabat itu adalah tempat curhat, sahabat itu juga alarm, dan sahabat itu adalah saudara. Kenapa saya menyebutnya sebagai tempat curhat? Karena ketika kita sudah percaya sama orang tersebut, yaitu sahabat itu sendiri, pasti kita akan berbagi pengalaman kita, baik pengalaman sedih maupun senang, ke orang tersebut. Dan saya bilang alarm karena pasti sahabat akan selalu mengingatkan kita ketika kita berada di jalan yang salah. Dan saya menyebutnya saudara karena ketika kita sudah nyaman, ketika kita bisa sharing satu sama lain, itu adalah saudara kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Arti sahabat buat aku adalah dimana kita saling percaya satu sama yang lain dan orang yang selalu ada buat kita. Buatku, seorang sahabat lebih dari sekedar teman biasa. Bukan tentang siapa yang dikenal paling lama, tapi arti dari seorang sahabat lebih dari itu. Seorang sahabat mau berbagi kasih tanpa syarat satu sama lain, entah ketika keadaan kita di atas maupun di bawah. Seorang sahabatlah yang menjadi salah satu penasihat yang jujur, bukan hanya pendukung yang memanfaatkan saja. Seorang penghibur di saat-saat yang suram sekalipun, bukan hanya berpura-pura menghibur. Dan tentunya yang selalu mengampuni kesalahan kita, bukan malah membalas dendam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lina, saya dari Generation of Eros. Kalau menurut Lina, sahabat itu selain karena mereka dekat dengan kita, mau menerima kita, baik itu positif dari negatif dari kepribadian kita, selain itu sahabat itu juga mereka berani menegur kita ataupun berani untuk membentuk kita menjadi yang lebih baik lagi gitu. Nah, sekian nih dari Lina. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai, jadi menurut aku, sahabat adalah seseorang yang mengerti semua kekuranganmu, tetapi dia memilih untuk tinggal dan menegurmu, sehingga engkau menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi menurut saya, sahabat itu orang yang akan selalu ada dalam keadaan apapun, dan juga bisa bikin kita tenang dan nyaman. Halo, namaku Ita. Pada kesempatan kali ini, aku mau berbagi cerita tentang arti sahabat. Nah, berbicara tentang sahabat, udah pasti kebayang orang yang sangat kita kasihi, orang yang sangat spesial buat kita. Aku sendiri mengartikan sahabat sebagai orang yang dikirimkan Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga punya banyak teman. Teman kuliah, teman jalan, teman makan. Tapi terlepas dari itu semua, ada juga orang yang akan kita anggap sebagai sahabat. Nah, aku juga punya seorang sahabat. Aku ketika bertemu dengan dia, ketika berkuliah di Salatiga dan satu pelayanan dengan dia. Nah, proses menuju kita juga bisa bersahabat, itu butuh waktu yang tidak mudah. Kita banyak mengalami proses yang panjang, kita saling menguatkan, saling support, saling memberikan jalan keluar, hingga akhirnya aku berani memutuskan dia sebagai sahabat aku. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sampai saat ini belum menemukan sahabat, tetap bersabar, mungkin suatu saat teman-teman bisa menemukan sahabat di waktu yang tepat. Nah, kenapa sih kita harus punya sahabat? Yang pertama, kita jadi punya tempat cerita. Kita jadi punya orang yang mau mendengarkan keluh kesah kita, orang yang selalu ada dalam suka dan duka kita, orang yang selalu kita andalkan. Dan juga ketika kita punya sahabat, kita juga bisa bertukar pendapat dan bisa memberikan jalan keluar bagi dia maupun bagi kita ketika kita mengalami masalah. Nah, bagi teman-teman juga yang masih menutup diri, kenapa sih harus punya sahabat? Apalagi buat teman-teman yang kuliah dan jauh dari orang tua, wajib banget mencari sahabat, mencari minimal teman dekat yang bisa diajak cerita, yang bisa teman-teman menumpahkan seluruh keluh kesah. Karena jujur itu sangat membantu ketika kita lagi dalam titik terendah kita. Kita harus punya orang yang bisa kita percaya, orang yang bisa kita berbagi cerita. Nah, itu aja sharing dari aku. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.
strength, but by your grace and your faithfulness. I open my heart for your love. Your love is changing me every time, not by my strength, but by your grace and your faithfulness. Touch my heart, my life, my soul. Let my tears fall down 'cause of your touch. I open my heart and see your grace. Thank you, my Lord, my God, my thanks to you.
Halo, nama saya Sultan Azaria Sambodo dari Powerhouse. Nah, menurutku orang tua juga bisa jadi sahabat. Kenapa? Karena orang tua tuh satu orang yang paling dekat sama kita. Entah itu papa atau mama. Kita tuh bisa membagi apa yang kita suka ke orang tua kita, misalnya kepada papa kita. Misalnya kita suka sepak bola, kita bisa ngomong sama papa kita tentang sepak bola. Biar kita bisa saling mudeng dan akhirnya bisa kayak cerita-cerita gitu dan akhirnya bisa jadi sahabat. Bisa jadi teman cerita, dan sebagainya. Shalom, apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga anak-anakku sekalian yang ada di Powerhouse, Keep on Fire, Gen A, Faster, dan juga anak-anak di Sekolah Minggu dan semua Ken yang ada. Nah, khusus untuk Sekolah Minggu, mereka memiliki acara sendiri setiap hari Minggu, di pukul 11 itu adalah acara sekolah minggu di mana anak-anak Bapak Ibu bisa mengikuti pelajaran sekolah minggu seperti biasa melalui online. Dan juga mereka juga punya drama radio dan acara radio yang disiarkan melalui Elisa FM maupun Betani FM. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah melihat tadi melalui tayangan tentang arti sahabat bagi anak-anak kita. Kita sudah melihat bagaimana mereka membutuhkan yang namanya pribadi yang dekat, yang mau memahami. Tadi kita bisa simpulkan, yang mau mengerti, mau mengkritik, mau menegur, sehingga mereka menjadi orang yang lebih baik lagi. Kira-kira begitulah kesimpulannya. Itulah pendapat-pendapat mereka. Dan juga kita melihat tayangan-tayangan video hasil karya dari anak-anak SAT kelas 9 dan juga anak-anak powerhouse.com. yang sudah kami rekam beberapa waktu yang lalu. Dan itu juga sangat memberkati dan menguatkan arti sahabat yang seperti kita bahas dalam tema Bethany Impacting Generation kali ini. Nah, Bapak Ibu, ada satu hal yang penting juga yang perlu kita renungkan, yaitu bagaimana kita menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Saudaraku, pada masa-masa seperti ini, di mana kita tinggal di rumah,
mari kita melihat satu berkat di balik itu, di mana kita punya banyak waktu untuk menebus apa yang sudah kita lewatkan selama beberapa waktu sebelumnya, di mana mungkin perjumpaan kita dengan anak-anak tidak seintens atau sebanyak seperti sekarang ini, karena mungkin kesibukan kita, pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya, sehingga pertemuan kita dengan anak-anak begitu sedikit. Nah, di masa seperti sekarang ini, saudara, ada baiknya kita gunakan itu untuk menebus segala apa yang sudah hilang di masa lalu. Karena sekali lagi, anak mengeja cinta, bukan C-I-N-T-A. Mereka mengeja cinta dengan W-A-K-T-U, waktu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini waktu Tuhan sudah berikan kepada kita sangat panjang bersama-sama dengan anak-anak kita. Kenapa kita tidak pakai untuk membangun persahabatan dengan anak-anak kita? Nah, mungkin saudara berkata, saya sudah melakukannya, Pak, puji Tuhan. Tetapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan juga. Kadang-kadang kita melakukannya dan kita gagal. Betul, saudara? Mungkin saudara berkata, saya sudah melakukannya. Tetapi kok ya sulit ya, gagal ya, dan sebagainya. Anak-anak malah menjauh di masa-masa karantina seperti ini. Anak-anak sibuk di kamarnya sendiri dengan gadgetnya masing-masing. Seolah-olah mereka tetap punya dunia sendiri dan kami juga tetap punya dunia kami sendiri. Dan hal itu tidak akhirnya tidak membawa kita kepada sebuah hubungan yang lebih dekat sebagai sahabat. Nah, mempelai Kristus yang dikasihi Tuhan, khusus untuk sesi ini, setelah tadi kita melihat sesi itulah bagian dari anak-anak kita, ini bagian kita sebagai orang tua. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan sedikit dan menjadi renungan bagi kita. Saya ambilkan dari Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6, katakan demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata kita diminta untuk mendidik anak-anak kita dengan jalan yang patut, dengan jalan yang sesuai pada zamannya. Nah, saudaraku, ada dua hal yang perlu kita soroti dalam hal kepatutan ini. Yang pertama adalah kepatutan dalam hal usia mereka. Dan yang kedua adalah kepatutan dalam hal perlakuan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Nah, saudaraku, kita masuk kepada usia. Kalau anak-anak kita pada masa usia-usia waktu kecil, balita, itu begitu dekat dengan kita. Di bawah 10 tahun mereka bisa kita peluk, kita bisa arahkan mereka, kita bisa perintahkan mereka, kita bisa lakukan banyak hal kepada mereka, dan seolah-olah mereka begitu dekat dengan kita. Tetapi kalau sudah menginjak pra-remaja dan remaja dan seterusnya, mereka berubah menurut kita. Ada perubahan, mereka menjadi penyendiri, mereka begitu jauh dengan kita, sudah susah dipeluk lagi, dan sebagainya. Mungkin ini sebagian besar mengalami hal ini, tidak semuanya. Tetapi saudaraku, perlakuan kita harus berbeda sesuai dengan usia. Karena kita mendidik, menemani mereka dengan cara yang patut, yang pas, yang tepat, sesuai usia mereka. Nah, saudaraku, seiring bertambahnya usia, anak-anak menjadi remaja, mereka ada di dalam pertumbuhan hormon. Mereka kemudian kebutuhannya mulai meningkat karena dunianya semakin meluas. Kalau dulu dunia mereka adalah kita, sekarang dunia mereka adalah keluar. Ada guru, ada teman-teman, dan sebagainya. Lalu mereka mulai menjalin persahabatan dengan orang lain, mengenal orang lain selain dari kita sebagai orang tua. Sehingga mereka kemudian mulai agak menjauh dari kita. Hal itu wajar, jangan ditakuti, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena mereka juga perlu bertumbuh, mereka perlu mengenal dunia luar. Tetapi yang penting bagi kita di sini, kita tidak boleh melepas begitu saja. Kita tetap menjadi sahabat juga bagi mereka. Nah, itu nanti di yang bagian kedua mengenai bagaimana memperlakukan dan bagaimana peran kita kepada mereka. Tetapi yang pertama kita harus pahami bahwa ada perubahan. Dan itu harus kita terima dengan lapang dada. Kita tidak lagi bisa memeluk-meluk mereka atau mengatur-ngatur mereka seperti yang kita lakukan dulu. Mereka kadang-kadang seolah-olah menjadi anak yang memberontak, melawan, berdebat, berargumentasi dengan kita. Nah, kalau kita tidak menyadari bahwa ada perubahan, baik itu hormon maupun dunia mereka, kita akan terus-menerus berdebat dengan anak kita. Kita punya keinginan, mereka punya keinginan, tetapi tidak bisa menyatu.
Hasilnya, kita memilih untuk saling diam satu sama lain. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini tidak baik dalam hal membangun persahabatan. Apalagi waktu yang panjang yang kita miliki di rumah, itu jangan sampai tersia-siakan dengan cara seperti itu. Ini waktu yang tepat untuk menjalin hubungan dan persahabatan. Anak-anak tidak bisa keluar rumah, kita juga tidak bisa keluar rumah. Nah, kitalah yang jadi sahabat bagi anak-anak, anak-anaklah menjadi sahabat bagi kita. Ini waktu yang tepat. Nah, persoalan yang kedua, bagaimana menjalin persahabatan itu? Nah, ini berbicara tentang poin yang kedua, bagaimana memperlakukan mereka sehingga kita bisa menjadi sahabat bagi mereka. Kalau dulu kita memperlakukan dengan cara directing, menyuruh, menyampaikan pendapat kita untuk dituruti dan sebagainya, sekarang mungkin kita harus berani untuk berubah. Kita berposisi bukan sebagai pelindung sepenuhnya bagi remaja maupun orang-orang yang mulai menjelang dewasa, tetapi kita menjadi sahabat, menjadi teman bagi anak-anak kita. Tentunya kalau sahabat, kita mau tidak mau harus merendahkan hati kita untuk setara dengan mereka. Kita pahami mereka. Apapun yang menjadi keluh kesah mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, harusnya kitalah menjadi pribadi yang paling pertama untuk mendengarkannya. Tetapi pada saat mereka curhat, mari kita perhatikan sungguh-sungguh. Bukan sebagai orang yang ingin melindungi atau mengkhawatiri mereka, tetapi sebagai sahabat yang mau mendengar keluh kesah mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, anak-anak akan semakin terbuka kalau ada penerimaan yang benar dalam posisi mereka sebagai sahabat kita. Dan sebagai sahabat, kita kadang-kadang tidak punya jawaban, kita cukup mendengar apa yang mereka ceritakan bagi kita. Dan sebagai sahabat, seperti yang anak-anak tadi bilang, mungkin kita memiliki minat yang sama. Nah, saudara, mari kita juga ikut berubah. Kita berubah dengan mempelajari minat mereka. Kalau mereka suka sepak bola, kita sepak bola dengan mereka. Kalau kita suka bermain atau suka dengan komik-komik tertentu, kita ikut dengan mereka. Atau mungkin bagi yang remaja putri suka drakor, nah, kita juga ikut nonton dan mulai berdiskusi dengan mereka. Apapun kita bisa lakukan untuk mendekatkan hati kita kepada hati anak-anak kita. Kita harus mengikuti minat mereka, tetapi kita juga punya wawasan sebagai orang dewasa untuk bisa meluruskan jika minat itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang lain saudara, kita juga harus mulai mengikuti perkembangan teknologi yang juga diikuti oleh anak-anak kita. Tidak salah kalau kita juga ikut memfollow akun mereka. Tetapi ingat, ini pesannya, pada saat kita menjadi follower sebagai anak-anak kita, jangan komen, saudara. Karena di dalam akun teman anak-anak kita ada teman-teman mereka. Dan kalau kita komen dengan gaya orang tua kita, menasehati, kita akan segera di-block, saudara. Atau mungkin mereka tidak meremove kita dari akun itu, anak-anak kita tidak akan meremove, tapi mereka akan membuat alter akun yang akan membuat grup sendiri dan kita tidak disertakan. Karena apa? Sebagai orang tua kita terlalu aktif masuk ke dalam dunia mereka. Kalaupun kita menjadi followers mereka, kalaupun kita menjadi teman mereka di dalam akun media sosial mereka, jadilah follower yang pasif. Hanya memantau dan melihat perkembangan. Kalau ada apa-apa yang ingin disampaikan, jangan di tempat itu. Secara japri, saudara bisa sampaikan atau bahkan tatap muka dengan anak saudara. Itu jauh lebih bijak, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai sahabat kita harus siap ada sepanjang waktu. Karena kesimpulan yang saya dapat dari anak-anak kita sampaikan tentang pandangan mereka tentang sahabat, sahabat adalah orang yang mau mengerti kita. Sahabatlah orang yang mau melihat keburukan kita, tetapi mau tetap menerima kita. Sahabat adalah orang yang mau mengkritik kita kalau kita berbuat salah dan akan menjadikan mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Loh, itu hal yang sangat gampang untuk kita lakukan. Oleh sebab itu, mari kembali kepada firman Tuhan. Jadilah sahabat, didiklah anak sesuai dengan jalan yang patut. Jangan kita terus bersikap sebagai orang tua yang ingin mengontrol segala sesuatunya. Tetapi yang patut, sesuai usia mereka dan sesuai perlakuan yang tepat bagi mereka. Kiranya waktu yang indah yang kita miliki selama masa karantina ini menjadi waktu di mana kita membangun persahabatan dengan anak-anak kita. Dan pada kesempatan yang indah ini saya mengajak, yang pertama, anak-anak untuk berdoa bagi orang tua.
sebagai sahabat, dan orang tua sebagai sahabat bagi anak-anak berdoa bagi anak-anak. Saya akan menemani saudara dalam berdoa. Saya mulai dari anak-anak kita, PH, Gen A, mari. Kalau engkau duduk dekat dengan orang tuamu, peluk orang tuamu dan kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, sumber segala kasih, malam ini biarlah kasih Tuhan melingkupi hati setiap kami, anak-anakmu, untuk kami berdoa bagi orang tua kami. Kami doa dengan cinta, kami berdoa dengan segenap hati kami. Kami mau mengucap syukur karena Tuhan memberikan orang tua yang terbaik bagi kami. Kami mengucap syukur karena melalui merekalah kami hadir di dunia. Tuhan sudah menitipkan kami kepada mereka. Kami mengucap syukur ada di keluarga ini. Kami mengucap syukur punya bapa mama yang baik. Dan mereka bekerja keras bagi kami. Dan juga terus mendidik kami untuk kami terus mencapai potensi maksimal kami di masa depan. Tuhan berkati papa mama orang tua kami. Supaya mereka selalu sehat, dijagai, mereka selalu diberkati. Dan hati mereka dipenuhi dengan damai sejahtera dan kasih Tuhan. Supaya melalui mereka kasih Tuhan boleh tersalurkan atas kami anak-anak. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua kami supaya mereka terus ada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna untuk mendidik kami ke dalam jalan yang patut. Dan jadikan orang tua kami sebagai sahabat kami Tuhan. Haleluya. Dan mari sekarang orang tua kita berdoa untuk anak-anak kita. Tumpangkan tangan dan lepaskan berkat bagi anak-anak kita. Dan biarlah Tuhan kau memberkati anak-anak kami pada malam hari ini. Kami mempercayakan mereka ke dalam tangan-Mu karena kau yang mampu melindungi, menyertai mereka selama 24 jam penuh. Kami melepas berkat sebagai imam, sebagai nabi. Berkat ini kami lepas kepada anak-anak kami sebagai raja. Sebagai orang tua, sebagai mama, papa, kami lepaskan berkat atas kehidupan mereka. Diberkatilah masa muda mereka. Diberkatilah mereka di dalam segala apa yang menjadi aktivitas mereka. Sekolah mereka, pelayanan mereka, pergaulan mereka, kehidupan mereka. Jauhkan dari hal-hal yang jahat. Jauhkan dari hal-hal yang ingin merusak rencanamu yang indah dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami senantiasa ada di dalam jalan takut akan Tuhan. Dalam pergaulan mereka, dalam sekolah, kuliah, dalam masa-masa mereka menjalani kehidupan. Sehingga sampai pada masa dewasa, bahkan sampai pada masa tuanya pun terus ada di dalam kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk masa depan mereka adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang cerah. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kehidupan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah sepanjang perjalanan hidup mereka, mereka menemukan sahabat-sahabat yang baik, yang benar, yang takut akan Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah selama itu mereka akan terus bertumbuh di dalam pengenalan lebih dalam lagi kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, sebab kaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan biarlah berkat yang melimpah dari Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus turun atas setiap keluarga-keluarga pada malam hari ini, atas setiap orang tua, atas setiap anak-anak mudamu, atas setiap anak-anakmu, dan semuanya ada di dalam berkat yang melimpah, yaitu berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari ulang tahun Gereja Betani Salatiga yang ke-22. Semoga tambah jadi berkat bagi banyak orang di sekitar dan sukses selalu. Selamat ulang tahun yang ke-22 untuk Gereja Betani Salatiga. Semoga gereja ini terus dapat menjadi berkat bagi kota Salatiga, negara Indonesia, dan bahkan seluruh dunia. Dan kiranya Tuhan terus menyertai gereja ini. Amin.
selamat ulang tahun bagi Gereja Betania yang ke-22 tahun. Semoga dapat menjadi berkat bagi semua orang. Selamat ulang tahun yang ke-22 buat Gereja Betania Salatiga. Tetap memancarkan terang dan kasih Tuhan, tetap fokus pada panggilan Tuhan, semakin bertambah usia, semakin jadi garam dan terang bagi dunia. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Betania Salatiga yang berusia ke-22 tahun. Saya harap untuk kedepannya Gereja Betania dapat bertumbuh dan berkembang supaya bisa menjadi rumah kedua bagi mereka seperti pelajar, mahasiswa, pekerja, dan orang-orang di sekitarnya di Kota Salatiga. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-22 untuk Betania Salatiga dan terus menjadi berkat. Selamat ulang tahun kepada Gereja Betania Salatiga yang ke-22. Semoga semakin menjadi berkat bagi banyak orang, bagi Kota Salatiga, dan bagi Indonesia. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Gereja Betania Salatiga yang tercinta. Semoga semakin diberkati, semoga semakin menjadi saluran berkat, dan tentunya bisa menambah jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya juga mendoakan semoga Bapak Ibu Gembala sehat selalu, setiap orang yang berproses dan ambil bagian dalam pelayanan di Gereja Betania juga diberi kesehatan, dan tentunya bisa menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.